Ritualnya ritual apa aja mas? Kegiatannya di sini? Kegiatannya apa saja? Berdoa atau? Kurang tahu. Mengantar saya di parkiran orang-orang ke kantin. Itu untuk hasil pemeriksaan sementara. Jadi perguruan atau padepokan Tunggal Jati ini selama ini bergerak dalam hal pengobatan alternatif. Memang masyarakat yang datang di situ punya tujuan yang bermacam-macam. Ada yang berlatar belakang masalah ekonomi, kemudian ada yang berlatar belakang masalah keluarga, ada juga yang bersangkutan memiliki masalah terkait dengan kesehatannya. Nah ini kesehatan ini baik secara fisik maupun secara batin ya. Nah ini bermacam-macam alasan yang mendasari sehingga mereka kemudian datang dan bergabung dengan padepokan.